hasil finalnya sih kurang puas ya buat hari ini main. Jadi juga mainnya agak ragu-ragu, terus kayak kurang percaya diri sih. Sebenarnya udah dari kemarin udah percaya diri sih, cuman tadi agak lengah dikit sih, itu yang agak lebih tahan, jadinya agak mikir terus jadi stres-stres. Apa sih yang lo jaga sih main-mainnya? Tadi cuman dari ulet aja ya, jadi cuman ulet terus apa kecepatannya stabil kayak gitu terus ya. Jadinya mau lawan dia harus stabil terus, harus kuat daripada dia. Terus ini kan dua kali final berarti dua kali runner up ya. Ya, terus kedepannya mau di, apa sih yang harus diperbaiki lagi? Ya, cuma kalau dengan lihat hari ini cuman tinggal ngelatih fokus sama konsentrasinya ya, sama lebih percaya diri aja sih. Kalau masalah teknik dan segala hal juga nggak kalah sama yang lain, cuman kita kurang lebih konsisten, kurang lebih fokus aja sih. Itu kenapa? Kalau gampang mudah hilang, kenapa itu? Ya mungkin karena terlalu apa ya, terlalu keburu-buru pengen main, terus kadang keburu-buru pengen buru matiin orangnya, jadinya percaya dirinya pas udah nyemes misalnya mati dia masih dapat, jadinya tadi aku evaluasi dari pelatih apa? Ya nggak apa-apa sih, tadi cuman ragu-ragu aja sih. Oh. Jadi dari pelatihnya cuman bilang cuman ragu-ragu terus lebih percaya diri lagi aja. Harapan kedepannya apa nih setelah hasil ini? Ya mudah-mudahan juara ya, kalau bisa di Asia Junior terdekat ini. Di tim aja? Di Asia Junior. Mudah-mudahan bisa kasih hasil yang baik buat Indonesia.